Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seiring dengan berkembangnya teknologi dunia game, banyak sekali para pengembang game yang menciptakan sebuah game bertajuk horor dengan berbagai karakter yang cukup menyeramkan. Karakter yang menyeramkan ini sengaja disajikan untuk menambahkan kesan horor pada sebuah game agar menjadi lebih kental dan menantang nyali para pemainnya. Dan buat kamu yang penasaran tentang karakter menyeramkan pada sebuah game horor, kali ini Serba Tahu akan merangkum beberapa karakter paling menyeramkan pada game horor. Lantas karakter apa saja yang paling menyeramkan tersebut? Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum kita bahas videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya lur, biar tidak ketinggalan info bermanfaat dari kami. Nemesis. Dalam permainannya di Resident Evil 3, karakter ini terinfeksi oleh organisme parasit yang mampu memberikan efek kecerdasan yang dapat mengikuti sebuah instruksi. Hal yang menyeramkan adalah bahwa monster ini memiliki kecerdasan yang dapat menyulitkan kita untuk lari dari kejaran karakter ini. Selain itu, karakter ini juga dipersenjatai oleh peluncur roket yang memiliki damage cukup besar. Necromorphs. Karakter yang merupakan monster cukup menyeramkan ini dinamakan sebagai Necromorphs. Dalam kisahnya, karakter ini adalah korban mutasi mayat karena infeksi rekombinan ekstraterestrial. Dengan demikian, karakter ini memiliki sifat yang cukup agresif untuk menyerang, seperti pada umumnya zombie di dunia game. Pyramid Head. Karakter yang merupakan antagonis utama pada game ini adalah sebuah karakter yang melakukan tugasnya untuk mengikuti James Sunderland. Dijuluki sebagai karakter horror paling ikonis, Pyramid Head memiliki wujud kepala tertutup dengan membawa sebuah pisau besar yang ada di genggaman tangannya. Lisa. Karakter yang berwujud hantu ini merupakan salah satu demo untuk game Silent Hills yang sebelumnya proyek ini dibatalkan oleh Konami. Meski begitu, game ini banyak menuai kekecewaan bagi kalangan gamers. Namun, karakter ini cukup membuat bulu kuduk kita merinding saat kita memasuki sebuah rumah yang merupakan tempat karakter ini dibunuh. Oke, segitu saja video dari kami. Jangan lupa tonton video rekomendasi di atas ini ya. Oke.